But you're not touching this boy. I'm gonna cut him open and... It's said that mother is the name for God of all children. Malam itu sedang terjadi badai besar. Di sebuah rumah terpencil, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita parubaya bernama Rose, yang dipanggil dengan sebutan mama oleh gadis ini yang diketahui bernama Macy. Di rumah itu juga ada seorang pria lumpuh yang tidak memiliki kemampuan mengucapkan sepatah kata pun. Macy memanggil pria ini dengan sebutan Pa. Kebetulan hari ini Pa sedang berulang tahun. Lalu tiba-tiba, mereka bertiga dikejutkan dengan suara ketukan pintu dari luar. Ternyata itu adalah seorang pria yang ingin meminta tolong. Pria ini mengaku mengalami kecelakaan yang menyebabkan mobilnya mogok dan saudaranya mengalami luka yang parah. Awalnya Rose enggan membuka pintu karena khawatir mereka berdua bisa saja orang jahat. Tetapi karena pria ini terus merengek, akhirnya Rose pun merasa iba. Dan benar saja, saudara pria ini mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala hingga tulang rusuk. Bahkan benda tajam masih menempel tepat di bagian perutnya. Pria ini diketahui bernama Matthew dan saudaranya ini bernama Jack. Rose menyarankan sebaiknya Jack segera dilarikan ke rumah sakit yang kebetulan hanya berjarak 100 meter dari rumah itu. Tetapi entah karena alasan apa, Matthew bersikeras menolak saran dari Rose dan meminta Rose melakukan segala cara untuk menyelamatkan Jack asalkan tidak dibawa ke rumah sakit. Akhirnya Rose yang merupakan mantan seorang dokter memutuskan mengobati luka Jack dengan alat seadanya. That's not amazing. Luka Jack selesai dijahit, tetapi ia masih belum sadarkan diri. Rose meminta Matthew untuk tetap tenang karena Jack pasti akan baik-baik saja. Kemudian Rose menyuruh Matthew membersihkan diri ke kamar mandi. Di sana terlihat Matthew menyembunyikan sebilah pisau di dalam kaos kakinya. Dari gelagat dan raut wajahnya jelas Matthew sedang ketakutan dan seperti menyembunyikan sesuatu. Because I am the fire. Selesai mandi, Matthew dihidangkan makan malam. Tak lupa Matthew mengucapkan terima kasih kepada Rose dan Macy karena mereka berdua telah berbaik hati membantu ia dan saudaranya. Lalu Rose meminta Matthew menceritakan musibah apa yang sebenarnya menimpa mereka malam ini. Dengan terbata-bata, Matthew pun menjelaskan ketika sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah perahu, mobil mereka mengalami kecelakaan. Tetapi ketika Rose bertanya kemana tujuan mereka berdua menaiki perahu itu, dengan ada suara panik dan tangan yang gemetaran, Matthew malah menjawab tidak tahu dan tidak bisa mengingat. Dari sini Rose mulai curiga kalau Matthew menyembunyikan sesuatu. I don't know. Dia kembali bertanya, kemana tujuan Matthew dan Jack dengan perahu itu? Di sini Matthew tampak semakin panik, seakan kehabisan kata-kata untuk menjawab. Where are you going on the boat? We're going fishing. Lalu Jack yang baru saja bangun dari pingsannya menjawab kalau tadinya mereka berdua berniat ingin memancing di laut. Lalu Rose mempersilakan Jack duduk dan menjamunya dengan makanan dan minuman hangat. Jack mengucapkan terima kasih kepada Rose, tetapi Rose berkata kalau Jack seharusnya berterima kasih kepada Matthew. Kalau bukan karena ia, mungkin Jack tidak akan selamat karena kehabisan darah. Dengan raut wajah panik sembari terus-menerus melirik jam tangannya, Jack berkata kalau ia harus mengabari temannya yang saat ini sedang menunggu kedatangan mereka berdua. Tetapi Rose mengatakan kalau sinyal internet dan telepon di rumah itu sedang mati akibat badai. Sembari menunggu badai reda, Rose menyarankan ada baiknya Jack dan Matthew istirahat sejenak di dalam kamar tamu yang sudah dirapikan oleh Macy. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya Jack dan Matthew menerima saran dari Rose. Take part. We'd like to get cleaned up. This way. Di dalam kamar mandi, Jack membuka sebuah tas besar yang ia bawa. Namun betapa paniknya Jack
ketika menyadari ada sesuatu yang hilang di dalam tas tersebut. Ternyata Matthew salah mengambil tas yang ada di dalam mobil. Jack menegaskan kepada Matthew, tanpa tas itu mereka berdua akan celaka karena tak ada lagi hal yang berharga. Di sini masih belum dijelaskan apa isi tas yang dimaksud oleh Jack. Jack mengatakan kepada Matthew kalau kita harus segera mengambil tas tersebut. Lalu Jack menyuruh Matthew berteriak histeris. You ain't gonna like what you... Saat ditanya apa yang terjadi, Jack menjawab, Matthew mengalami kepanikan karena barang pribadinya seperti buku harian tertinggal di dalam mobil mereka. Jack meminta Ross meminjamkan truk miliknya untuk menjemput barang tersebut. Karena tanpa barang itu, Matthew akan terus histeris seperti ini. Tentu saja Ross enggan meminjamkan truknya kepada orang asing. Ditambah jalanan saat ini sedang tidak aman karena badai. Kemudian Ross dengan insting keibuannya berhasil membuat Matthew tenang. Karena ia berjanji akan menjemput barang pribadi miliknya itu. Kemudian Ross mengunci kamar Matthew. Karena ia khawatir Matthew yang kurang stabil akan kembali mengamuk dan mengganggu putrinya. Tetapi Jack tampak tak terima. Matthew diperlakukan seperti itu karena adiknya bukanlah seekor anjing. He's not a dog, is he? Akhirnya Ross mempercayakan kunci itu dipegang oleh Messi. Stays locked. Setelah itu Ross dan Jack pergi berdua menjemput tas tersebut di tengah badai yang masih belum reda dan malam yang semakin larut. Di tengah perjalanan Jack mengungkapkan kekagumannya kepada Ross yang rela meninggalkan profesi lamanya yang seorang dokter dan lebih memilih mengurus peternakan, bahkan merawat anak dan suaminya yang lumpuh seorang diri. Tiba-tiba pandangan Jack tertuju pada bekas luka di pergelangan tangan Ross. Lalu Ross mengalihkan perhatian Jack dengan menceritakan terkait anaknya yang tewas akibat sebuah insiden kecelakaan. Adegan beralih ke rumah. Macy yang selama ini tak punya teman ternyata sangat senang bertemu dan ngobrol dengan Matthew yang seumuran dengannya. Tanpa pikir panjang, Macy malah mengeluarkan Matthew dari kamar tersebut. Singkat cerita, Jack dan Ross sampai ke lokasi mobil tersebut. Ketika Jack sedang berusaha mengambil tas itu, tanpa sengaja Ross melihat mayat seorang pria di dalam mobil tersebut. Ross berjanji tidak akan buka mulut kepada siapapun terkait yang barusan ia lihat. Tetapi Jack tak percaya dan malah mengancam Ross dengan senjatanya. You are gonna take me to that phone box. Adegan kembali beralih ke rumah. Matthew penasaran dengan satu ruangan yang terkunci rapat. Macy berkata kalau itu adalah ruangan bengkel dan ibunya melarang siapapun masuk ke sana. Kembali ke Jack dan Ross yang saat ini sampai ke sebuah telepon umum. Sebelum turun dari mobil, Jack mengancam tidak akan segan-segan menghabisi Ross jika ia berbuat macam-macam. Akhirnya Jack berhasil menghubungi teman yang ia maksud, yang ternyata adalah bosnya yang seorang ketua mafia rampok bernama John. John melapor kalau ia sudah berhasil mendapatkan uangnya. Tetapi akibat badai mereka mengalami kecelakaan, dan sekarang mereka malah terjebak di sebuah peternakan terpencil. John meminta Jack menyebutkan alamat keberadaannya sekarang, karena ia dan anak buahnya akan segera menjemput Jack dan Matthew. Di balik itu, Ross berusaha mengambil senjata di dalam tas Jack, tetapi gagal karena Jack keburu masuk. Messi dan Matthew bercerita panjang lebar sembari mendengar siaran radio. Tiba-tiba Matthew kembali histeris setelah mendengar berita terkait perampokan bersenjata di London bagian timur. Ketiga pelaku diduga melarikan diri ke wilayah utara. Ketiga pelaku yang dimaksud tak lain adalah Jack, Matthew, dan Michael. Sialnya Michael tewas akibat kecelakaan mobil malam itu. Sedangkan Matthew ternyata juga sudah lama menjadi buronan polisi karena membunuh seorang petugas kesehatan mental tempat ia dirawat. Jelas Messi ketakutan mengetahui kalau Matthew adalah orang gila sekaligus buronan pembunuh. Secara diam-diam ia berusaha meninggalkan rumah itu sembari membawa bak, tetapi batal karena Jack keburu sampai.
Jack memperingatkan Rose dan Macy agar tidak berbuat macam-macam, setidaknya sampai esok pagi. Jika melanggar, Jack akan menghabisi mereka berdua termasuk Pa. It's not right when he talks to you. You deserve better. Lalu tiba-tiba seorang polisi mendatangi rumah itu. Jack yang panik berniat ingin membunuh polisi tersebut, tetapi Rose melarangnya, karena hal itu hanya akan memancing kedatangan polisi lain. Rose meyakinkan Jack kalau ia punya cara yang lebih baik untuk mengusir polisi itu. Ketika polisi dipersilakan masuk, Matthew dan Macy sudah lebih dulu bersembunyi ke belakang. Begitu juga dengan Jack yang bersembunyi sembari bersiap siaga dengan senjatanya. Polisi ini bernama Samuel. Ia datang untuk memperingatkan Rose agar berwaspada terkait buronan rampok dan pembunuhan yang diduga kuat melarikan diri ke wilayah utara, karena kebetulan rumah Rose berada di kawasan perbatasan menuju Norwegia. No robbers here. Samuel merasa ada yang tidak beres dengan gelagat Pa, yang seperti tengah ketakutan dan ingin memberitahu sesuatu. Untuk mengetahui hal itu, Samuel sengaja mengulur waktu dengan meminta Rose menyuguhkan segelas kopi sebelum ia pergi. Lalu diam-diam ia mengambil foto Pa bersama dengan Macy. Selesai menyeduh kopi itu, Rose meminta Samuel pergi secara baik-baik agar suaminya yang sedang sakit bisa istirahat. Namun sebelum pergi, Samuel sempat menunjukkan foto Pa dengan Macy kepada Rose. Rose, you just disappeared. Dimana ternyata foto Pa dan Macy kecil masuk dalam daftar orang hilang yang selama ini dicari oleh polisi. 10 tahun yang lalu, seorang wanita bernama Bella melaporkan terkait kehilangan suami dan anak perempuannya, yang tak lain adalah Pa dan Macy. Sebulan setelah membuat laporan, wanita itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Di tengah itu, Pa muncul dan mengucapkan kata minta tolong kepada Samuel. Lalu tiba-tiba Jack keluar menyerang Samuel, sedangkan Macy memukul kepala Matthew hingga tak sadarkan diri. Namun pada akhirnya Samuel berhasil melumpuhkan Jack. Malangnya Rose berhasil menembak Samuel hingga tewas. Kemudian Rose membius Pa hingga tak sadarkan diri. Setelah itu Rose menyekap Jack dan Matthew di ruang bawah tanah. Melihat ibunya membunuh seorang polisi jelas membuat Macy trauma. Dari sini barulah terungkap kalau Rose adalah wanita psikopat yang telah menculik Pa dan Macy saat ia masih kecil untuk menggantikan anak dan suaminya yang meninggal akibat sebuah kecelakaan. Itulah yang menjadi alasan kenapa Rose tak mengizinkan Macy keluar dari rumah. Setelah itu Rose meminta bantuan Macy membuang mayat Samuel ke tempat lain. Namun sebelum berangkat, diam-diam Macy mengambil ponsel milik polisi tersebut. Singkat cerita, Rose sampai ke tempat tujuan. Ia membuat sebuah skenario seolah-olah Samuel tewas dalam pengejaran buronan rampok. Cover your ears, baby. Tetapi Rose tak bisa menemukan ponsel milik Samuel. Macy kembali bertanya kenapa Rose membunuh Samuel padahal ia adalah polisi baik. Rose lalu menjawab, tidak ada orang baik di dunia ini. Semua yang ia lakukan semata-mata hanya untuk melindungi Macy. Pada akhirnya Rose berhasil meyakinkan Macy untuk mengembalikan ponsel Samuel. Di lain sisi, Jack akhirnya sadar dari pingsannya dalam keadaan tangan terborgol sebelah. Ia berusaha melepaskan borgol tersebut dengan perkakas yang ada di tempat itu. Tak lama setelah itu, Matthew sadar dalam keadaan histeris. Seperti biasa, Jack berhasil menenangkannya. Pada akhirnya dengan sekuat tenaga, Jack dan Matthew berhasil melepaskan diri. Sementara itu, Rose dan Macy saat ini sedang dalam perjalanan menuju pulang. Terlihat badai sudah reda dan pagi sudah mulai menjelang. Adegan beralih ke Jack dan Matthew, yang pada akhirnya berhasil keluar dari basement. Jack berencana akan masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas uang mereka agar bisa segera pergi dari sana. Dan ia menyuruh Matthew bersembunyi ke dalam gudang peternakan. Tetapi Matthew bersikeras ingin masuk ke dalam rumah karena ia tidak ingin ditinggal sendirian. Tetapi Jack melarang, karena ia butuh Matthew untuk berjaga di luar.
Matthew pun kesal karena Jack memperlakukannya seperti anak kecil yang tidak berguna. Bahkan Matthew berkata, kalau ia berharap seharusnya yang mati adalah Jack dan bukan ibunya. Jack yang kesal lalu menjawab, sebenarnya ibu Matthew masih hidup, tetapi ia pergi karena tidak kuat merawat Matthew yang sakit jiwa. Setelah diyakinkan oleh Jack, akhirnya Matthew mau bersembunyi ke dalam gudang peternakan tersebut. Sementara itu, Jack berusaha menyusup ke dalam rumah lewat jendela. Di waktu yang sama, Rose dan Messi kembali. Jack menemukan seorang wanita di dalam sebuah ruangan terkunci, yang ia pikir wanita itu adalah Rose. Tetapi ternyata wanita ini adalah Bella, yaitu ibu kandung Messi yang selama ini disekap oleh Rose. Terlihat keadaan Bella sangat memprihatinkan, di mana kedua kaki dan tangannya telah dipotong oleh Rose. Dari sini akhirnya Jack tahu, kalau Pa, Bella dan Messi adalah keluarga yang selama ini diculik, disekap dan disiksa oleh Rose. Bella yang dalam keadaan lemah memohon kepada Jack untuk menolongnya dan memanggil polisi. Beralih ke Rose yang pada akhirnya sadar bahwa Jack dan Matthew telah kabur dari ruang bawah tanah. Jack berkata kalau ia tidak mungkin menghubungi polisi, mengingat statusnya yang merupakan seorang buronan. Sedangkan membawa Bella keluar dari tempat itu bukanlah hal yang mudah. Sementara Jack sendiri juga sedang dalam keadaan terluka. Bella meminta Jack untuk meyakinkan Messi bahwa Rose bukanlah ibu kandungnya. Kemudian Bella memaksa Jack untuk membunuhnya, karena ia sudah tidak tahan lagi menanggung rasa sakit akibat siksaan yang selama ini dilakukan oleh Rose. Dengan berat hati, Jack pun melakukannya. Kemudian Jack mengambil kalung yang dipakai oleh Bella, beserta foto keluarga kandung Messi. Beralih ke Rose yang saat ini mendatangi gudang peternakan, tempat di mana Matthew bersembunyi. Matthew berkata kalau Jack meninggalkannya sendirian, seperti yang dilakukan oleh ibu kandungnya. Rose mengatakan kalau Matthew mengingatkan ia pada Ollie, putranya yang sudah meninggal. Rose berjanji akan menyayangi Matthew seperti anak kandungnya sendiri, asalkan Matthew meninggalkan Jack karena ia merupakan pengaruh yang buruk. Matthew yang selama ini memang butuh kasih sayang seorang ibu, akhirnya masuk dalam perangkap Rose. Sementara itu Jack berhasil menemukan tas uangnya, tetapi sialnya luka Jack kian memburuk dan keadaannya semakin lemah. Di lain sisi, John yaitu bos Jack dan Matthew terlihat sudah hampir sampai ke rumah Rose untuk menjemput kedua anak buahnya tersebut. Sementara itu Messi diam-diam masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba ia disergap oleh Jack, lalu membawanya bersembunyi di kamar Pa. Di waktu yang sama Matthew dan Rose masuk ke rumah sambil membawa pistol. Jack meyakinkan Messi bahwa Rose bukanlah ibu kandungnya. Rose adalah seorang psikopat gila yang selama ini menyekap dan menyiksa orang tua kandung Messi. 10 tahun yang lalu, Bella yaitu ibu kandung Messi tanpa sengaja menabrak mobil suami dan anak Rose hingga menyebabkan mereka berdua tewas di tempat. Rose lantas menculik Pa dan Messi sebagai pengganti suami dan anaknya yang tewas tersebut. Sedangkan Bella disiksa sedemikian rupa sebagai bentuk balas dendam. Awalnya Messi tidak percaya, tetapi setelah melihat foto masa kecil ia bersama orang tuanya, akhirnya Bella pun percaya bahwa selama ini ia telah dibohongi oleh Rose. Singkat cerita, Jack, Messi, dan Pa berhasil keluar dari rumah itu. Mereka berniat akan kabur dengan mencuri truk milik Rose. Sebelum itu, Jack mengarah ke gudang untuk menjemput Matthew, tetapi sialnya Matthew sudah tidak ada di sana. Jack yakin kalau Matthew saat ini sedang bersama Rose, dan ia tidak akan pernah pergi dari sana tanpa membawa adiknya itu. Akhirnya, Jack memutuskan masuk lagi ke dalam rumah. Lalu tiba-tiba, she wants me to stay. Tembakan itu sedikit mengenai leher Jack. Untung saja ia segera bersembunyi. Jack berkata kalau Bella sudah mati dan ialah yang telah membunuhnya. Mendengar itu Rose pun murka, karena seharusnya Bella mati di tangannya dan bukannya di tangan Jack. She took my family, I took hers. Pada akhirnya Jack berhasil melumpuhkan Rose. Tetapi Matthew malah menghalangi Jack saat ia akan membunuh Rose, wanita yang sudah ia anggap sebagai pengganti ibu kandungnya. Lalu Messi masuk dan segera membawa Jack keluar dari rumah itu. Mereka berdua terpaksa bersembunyi ke dalam gudang peternakan, karena Rose mengejar mereka dengan senjata.
Lalu Messi keluar dari persembunyian dan berkata kalau Rose bukanlah ibu kandungnya. I'm your mama. No, you're not. Di waktu yang sama, John dan anak buahnya tiba. Kesempatan itu digunakan oleh Jack dan Messi untuk kabur. Mama, wait. Messi dan Pa berhasil bersembunyi ke dalam mobil. Tetapi John menolak pergi sebelum mendapatkan uang itu yang kini ada di tangan Rose. John lantas bertanya kepada Jack, di mana Michael anaknya. Ternyata Jack belum memberitahu John perihal Michael yang tewas karena tak sengaja dibunuh oleh Matthew di dalam perjalanan sebelum kecelakaan terjadi. Dengan terpaksa Jack pun berbohong kalau Michael anak John ditangkap oleh Rose. Tetapi ternyata John sudah tahu kalau Jack berbohong karena di dalam perjalanan John sudah menemukan mayat anaknya di dalam mobil Jack yang terbalik. John yang murka lantas mengancam akan menghabisi Jack jika Matthew tak segera keluar dari persembunyian sembari membawa tas uang tersebut. Akhirnya Rose keluar sembari melindungi Matthew. Rose berkata ambil saja uang itu asalkan John melepaskan Matthew. But you're not touching this boy. Tetapi tentu saja John menolak. Ia tetap akan membunuh Matthew sebagai balas dendam atas kematian Michael anaknya. Namun tiba-tiba Rose berhasil menembak John hingga tewas. Di saat anak buah John ingin menembak Matthew, tiba-tiba akhirnya anak buah John tewas ditabrak oleh Messi. Singkat cerita, Messi berhasil kabur membawa Pa ke kantor polisi. Setelah mendapatkan perawatan medis, akhirnya keadaan Pa sudah mulai membaik. Sebulan kemudian terlihat Rose dan Matthew hidup bahagia di tempat terpencil di wilayah selatan. Sementara Jack ia sekap dalam keadaan lumpuh di ruangan rahasia. Hal yang sama seperti yang ia lakukan terhadap Bella, ibu kandung Messi. Lalu film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.